dalam pertimbangan yang diberikan oleh teman-teman fraksi dan pimpinan DPR, salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana kemudian tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi, bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri. Intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.